Senyores, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini tidak ada si Nanang, jadi gue solo fighter sendiri, tetapi gue akan ditemani dengan mobil yang cukup unyu ini, punya salah satu Sultan Cibubur, John. Kita kalau menyebut Sultan, jadi ingat kasus-kasus yang kemarin ya, afiliator gitu ya. Tapi kalau kali ini, ya ini memang punya salah satu sahabat kita juga yang memang koleksi mobilnya cukup banyak dan memang cukup, boleh dikatakan, ya banyak banget. Oh, waktu itu pernah lihat kan rumahnya kan ya? Iya. Tapi orangnya, gue sampai hari ini mungkin kalau gue ketemu sama beliau, bisa dihitung pakai jari om. Mungkin gue ketemu dia nggak nyampe 10 kali kali. Oke, to the point aja yang akan kita bahas ini adalah Innova Venturer Diesel 2018 yang sudah full spec dengan modifikasi yang anti mainstream dibandingkan yang biasanya terjadi di Euros Custom. Jadi gue memang pengen menyajikan konten yang sedikit berbeda daripada sebelumnya. Yang biasanya kan kita cuma item lagi. Kali ini kita mempunyai konten yang lebih bagus. Oke, gue turunin dulu mobilnya. Oke John, mobilnya udah gua turunin, Om Dimas juga udah ambil detail. Kita akan ngebahas si Innova Venturer ini yang kira-kira orang-orang pasti akan bertanya-tanya nih Om. Sebenarnya ini mobil sebenarnya wrapping, apa ini cat ya kan? Nah kita akan membahas bukan dari brand stikernya, tapi kita akan membahas sebenarnya stiker-stiker itu ada berapa macam dan berapa kualitas ya. Yang kita tahu itu stiker ada yang harganya 5-6 jutaan, ada yang harganya 10-15 jutaan. Bahkan ada yang sampai 25-30 jutaan. Nah, stiker ini sendiri sebenarnya itu bergantung sama jasa dan juga tingkat keglosian satu stiker. Jadi istilahnya ada rupa, ada harga. Jadi istilahnya kadang-kadang orang itu suka membanding-bandingkan jasa sama materialnya itu gini. Om, kok di bengkel sebelah ada yang harganya 5-6 jutaan? Om, kok di bengkel sebelah ada yang harganya 10-15 juta? Jadi sebenarnya semua itu berbalik kepada jasa itu ketika kita membeli jasa yang lebih mahal, ada alasannya John, terkadang SOP-nya pada saat pengerjaannya lebih bagus. Ada juga ketika bahannya itu bahannya benar-benar bagus, tidak di istilahnya itu tidak nyolong bahan lah ya. Kita misalkan harganya 15 juta, kita pakai bahan yang murah, kan beragam macam sebenarnya. Jadi terus juga kadang-kadang gini, yang namanya stiker itu paling suka yang namanya defect karena mungkin force major. Kayak misalkan sering kena hujan pada saat stikernya belum kering, akhirnya ada gelembung-gelembung. Nah, after sales itu yang sebenarnya perlu diperhatikan, John, ketika lu menjual jasa. Jadi misalkan lu stikerin mobil, ada yang gelembung-gelembung dikit, ya lu harus siap. Kalau lu sebagai penjual jasanya, lu harus siap. Oke, om, nanti gua aturin, gua kirim orang, gua rapi-rapihin, ya kan? Nah, kadang-kadang hal-hal kecil itulah yang membuat customer itu akan balik lagi ke bengkel-bengkel kalian, oke? Nah, kita bahas Innova ini salah satu Innova yang menurut gua anti mainstream karena jarang banget orang memasuki BBS ke mobil Innova Venturer. Lalu yang di depannya juga sudah pakai BBK dan BBK-nya ini sudah di engrave dengan logo dari Garage One. Jadi kalau kalian tahu Garage One ya tinggal kalian Google aja ya. Nah, ini bannya juga udah pakai Michelin 255/45/18 di mana 255/45/18 ini harganya lebih mahal sekitar 20-30% dari ban yang biasanya gue pakai 235/50/18 Michelin Primacy 4. Nah, Michelin Primacy 4 ini dia mempunyai kontur bannya ini lebih ke arah daily use. Tapi kalau kita udah bicara PS4 atau Pilot Sport 4 itu baru udah misalkan kita pengen ngebut-ngebut, dia traction grip di tolnya itu lebih enak dibandingkan Primacy 4. Tetapi kalau kita berbicara kenyamanan dan istilahnya mungkin balance ya, kita pengen ngebut masih oke, kita pengen nyaman masih oke, kalian bisa membeli Michelin yang Primacy 4. Ini masih sangat oke untuk mobil-mobil sekelas Innova, sekelas Alphard, biasanya larinya ke Michelin Primacy 4. Dan biasanya kalau kalian ingin tampil lebih agresif, memang kalian harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal sedikit di bannya itu dari 235/50 ke 255/45/18. Jadi kita ketahui, setahu gue dan seingat gue 235/50/18 itu masih di bawah 2 juta.
kalau 255-45-18 ini sudah di atas 2 juta karena dia ukuran lebarnya itu udah di 255 dan biasanya 255 ini dipakai di mobil-mobil Eropa. Oke, okay? Velgnya sendiri ini menggunakan BBS apa nih ya, gue lupa nih. Ini CHR deh kalau nggak salah, BBS LM tapi bukan LMR nih kayaknya deh. Sorry teman-teman, bantu koreksi ya, gue agak lupa. Dan ini warna catnya ini cat chrome. Nah ini kita lihat udah ada beberapa defect di velgnya, karena biasanya kalau kita ke detailing-detailing mobil itu mereka nggak paham sebenarnya warna cat chrome ini tidak boleh kena partikel-partikel zat yang lumayan jahat. Contohnya kayak kena HF. HF itu obat yang paling gampang untuk buang kerak, tapi kadang-kadang suka menyakitkan kalau ketemu cat-cat yang krom ya. Tapi kalau kita bicara cat-cat yang silver atau cat-cat yang biasa itu masih oke. Dan ini biasanya warna cat krom gini, ini biasanya larinya itu ke arah mobil-mobil seperti Toyota Harrier generasi kedua. Sudah gitu ke mobil Lexus LM, dia catnya sudah krom. Dan material cat kromnya sendiri itu, kemarin gue juga udah sempat ngomong sama Lido Jaya Motor, cat chrome-nya itu sempat diaplikasikan juga di Fortuner VNT Silver gue tuh, John. Nanti gue akan bahas di vlog selanjutnya. Jadi kita bahas yang ini dulu aja. Nah, ini biasanya kalau mau ngecat, ini juga nggak sembarangan. Cara nge-spray-nya, cara gimana-nya juga harus diperhatikan. Oke? Itu lihat di John. Kalau kita main bengkel jasa itu, ya yang utama sebenarnya sih servis ya. Kalau harga itu kompetitif, kadang-kadang ada orang yang lu kasih harga murah pun, dia nggak akan datang. Ada orang yang lu kasih harga mahal pun, dia akan tetap balik ke lo karena kepuasan servis. Jadi istilahnya kalau kita mau buka jasa atau buka sesuatu, kerjalah pakai hati, John. Kalau lo kerja pakai hati, minimal ya hidup itu misteri ya. Jadi ntar tiba-tiba ada aja yang datang untuk ngasih lo orderan, ada juga yang datang tiba-tiba ngasih lo bener-bener banyak sekali orderan. Tapi ingat, di saat kalian sudah kebanjiran order, kalian harus bener-bener sustain istilahnya. Apa yang kalian berikan biasanya 100%, jangan pernah kalian kurangin ke 90%. Lalu kalau misalkan kita sudah mulai maju, jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Karena itu sangat penting ya, karena biasanya orang kalau udah mulai maju, udah mulai lupa dunia, Jo. Itu harus penting sekali, John. Itu yang harus diingat ya. Terus kita lihat lagi di bagian belakang, ini kita lihat lowering kit yang dipakai di mobil ini. Ini pakai shock breaker provender depan belakang. Provender adjustable, ini shock yang paling sering dipakai oleh semua mobil di Indonesia, John. Jadi ini provider ini salah satu, apa ya om ya namanya ya? Aftermarket, sorry gue udah agak-agak sore nih jadi agak lupa. Aftermarket dari Thailand yang memang banyak dipakai di Indonesia karena dia mempunyai banyak klik-klik itu untuk disesuaikan sama mobil kalian. Jadi misalkan gini, for some reason ada orang yang suka bantingannya keras, ada juga yang suka bantingannya lembut. Ada juga ketika mobilnya bantingannya lembut, dia mual ya di dalam mobil ya. Jadi kita tahu itu. Dan ini provender yang kelas menengah. Provender sendiri juga mengeluarkan shocknya dia untuk yang high-end, untuk Innova. Harganya sekitar 10 jutaan, itu provender yang monotube. Itu monotube, itu salah satu shock breaker yang gue lihat, udah pernah ada temen gue yang pasang, itu depan itu naik sekitar 6,5 cm dengan per depan belakang yang masih standar. Kalau ini racikan kaki-kakinya itu, pernya pakai Tain, shock breakernya pakai provender, John. Jadi buat teman-teman kurang lebih kalau pengen settingan kayak gini kalian bisa ikutin yang ini. Nah, saran gua ketika kalian itu ingin melakukan penggantian shock breaker kaki-kaki, kalian bisa coba ke Jaya Abadi Auto. Itu gua kenal Cisantinya udah lumayan lama. Gua hampir sering beli di situ tapi gua nggak pernah ketemu Cisantinya tuh. Jadi Jaya Abadi itu setahu gua ada di BSD Gading Serpong dan juga dia ada di MGK setahu gua. Jadi kalian search aja Jaya Abadi Auto, dia ada di Tokopedia, ada di toko-toko GPS sana, bilang aja abis nonton Johnny My Friend, nanti dia biasanya udah lengkap. Dia ada beberapa varian merek dan biasanya salesnya mereka itu akan bertanya dulu sama kalian, keluhannya apa nih, pengen ganti yang aftermarket aja, atau pengen ganti shock breaker yang aslinya dia saja, atau pengen ganti aftermarket yang memang lebih murah. Jadi kita bermain Toyota harus banyak jeli juga ya, tak kenal maka tak sayang. Oke John, untuk lampu belakangnya kita lihat ini stop lamp yang versi varian aftermarket dengan yang ditutup ininya dengan warna bodi. Jadi istilahnya lampunya cuma ada di atas dengan lampu sen yang sekuensial. Nah kalau lampu stop lamp semua berbalik sama selera. Ada yang suka model gini, ada yang suka OEM look. Kalau gue pribadi gue lebih suka OEM look. Tapi more or less bagi semua orang lampu itu adalah tolak ukur mata kita ketika ngeliat mobil ini dimodifikasi atau enggak.
biasanya kalau kita ngelihat mobil ini lampunya begini, udah tahu pasti mobilnya udah modifikasi, John. Gitu, oke. Terus kita lihat lagi di bagian belakang. Ini mobil pasang audio. Rapi nih, Om. Rapi ya, subwoofernya di sini. Terus head unitnya ntar kita bahas begitu udah kita nyampe duduk di dalam. Dan terus kita lihat nih karpetnya juga menggunakan karpet aftermarket. Nah, karpetnya ini banyak dijual nih, John. Ini merek Deluxe dan Comfort, ini salah satu merek yang banyak sekali di pasaran ya. Jadi kita bisa lihat banyak juga yang pakai merek Deluxe dan Comfort. Apa bedanya ketika kita lihat Deluxe dan Comfort? Semua orang sebenarnya suka bingung ngebedainnya Deluxe dan Comfort. Oke, dari segi harga, ketika lo bicara karpet Deluxe, dia akan lebih tipis dibandingkan yang Comfort nih, Om. Nah, tetapi kita kalau misalkan berbicara tentang karpet yang Comfort, dia lebih tebal. Akan tetapi untuk ditekukan-tekukan body gitu, dia akan lebih kurang presisi ya. Jadi Deluxe dan Comfort ini dealernya banyak sekali di Indonesia. Cuman yang gue kenal dan yang gue tahu memang keluar jual karpet ini juga di Euros Custom bisa. Nih Euros Custom, di Kevin Mon bisa. Jadi ini dua temen gue yang memang jual karpet ini sebagai salah satu dealernya Comfort Indonesia, John. Oke? Okay? Kita lari ke depan, John. Gue udah gak sabar pengen nyobain audionya, John. Nah, ini juga gue pengen bahas juga ketika kita ganti stiker. Yes! Ini mobil, basicnya warna mobil ini hitam. Nah, sebenarnya gini, ketika kita mau ganti stiker ya, Om ya. Mobil ini bisa kita cabut pintunya. Baru kita tambahin stiker lagi di sini, Om. Sampai ke dalam. Cuman dia akan mengenakan extra charge, Om. Dan juga biasanya gak semua orang itu mau untuk stikerin ini semua ada sampai ke dalam nih, Om. Ya, satu, biasanya yang punya mobil juga biayanya jadi lebih mahal. Yang kedua, nggak semua orang itu mau pintunya dicopot. Ketika lu masang lagi kan takutnya nggak benar atau apa. Jadi, more or less semua tergantung permintaan dari konsumen masing-masing. Oke? Nah, ini kita lihat di bagian head unit, John. Di bagian head unitnya ini memakai Kenwood DDX919WS. Ini kalau kita ngelihat, memang bentuknya itu nggak simetris sama yang head unit bawaan standar yang lebih besar. Tapi Kenwood ini sudah menggunakan suara yang high res, jadi menurut gua sangat cocok sekali sih. Jadi nggak masalah, walaupun lebih kecil, tapi suaranya juga udah high res. Terus tweeternya dibuiltin di sini nih, Om. Iya, rapi banget itu. Rapi ya, cakep ya. Wah, cakep nih. Terus dia punya karbon ini. Nih, Om. Ya itu sebody itu satu dashboard. Jadi karbon dia itu terdiri dari 3 panel, 1 2 3. Kalau kalian mau paket hemat, kalian buka aja sendiri masing-masing, lu buka YouTube banyak cara bukanya. Lu bawa ke tukang stiker, lu stiker. Kalau kalian mau yang karbon gini, kalian bisa cari di Tokopedia ada banyak. Terus di setirnya juga udah ganti karbon nih. Nah, terus di stiker ini di sini udah ada karbon. Sebenarnya ini kalau mau ditambahin paddle shift lagi bisa nih, Om. Pedal shift itu sama cruise control bisa jadi sinergis. Kalian cari aja di Tokopedia ada yang jual, atau mungkin kalian ke MGK, di sana banyak sekali yang bisa pasangin cruise control sama pedal shift. Ya, tinggal cari aja ya, browsing-browsing sendiri. Gue juga nggak terlalu paham harganya berapa, lupa. Yang jelas yang pasti bisa, karena sebenarnya lingkarnya Fortuner itu setirnya hampir mirip-mirip sama Fortuner VRZ, jadi harusnya bisa. Cuman biasanya tergantung. Ada yang masangnya rapi, ada yang masangnya nggak rapi. Jadi kalian kalau bisa browsing dulu, kalian lihat dulu reviewnya bagus apa enggak. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita udah di dalam mobil Innova Venturer. Juga kita bahas lucu nih, Om. Ini namanya kaca karmet nih, Om. Tuh, lucu ya? Apa jangan bedanya? Lebih luas ya? Lebih luas. Nah, dari bawah ke atas seperti ini, bentar. Oke. Tuh. Jadi jarak pandang kita ngeliat ke belakang itu juga lebih luas. Terus head unitnya ini
sudah bisa Spotify. Wah, cakep nih, lihat-lihat. Ini udah ada juga USB port yang fast charging. Oke, kita coba bawa mobilnya ya. Aduh, Om. Innova tuh emang paling-paling ya. Iya. Yeah. Lu mau sekeren apapun Fortuner, lu akan balik lagi ke Innova, John. Innova tuh memang mobil keluarga yang istilahnya, kayak tadi gue waktu nganterin anak gue sekolah kan, Om. Gue ngeliat, ih, Innovanya ganteng nih. Gue kira yang punya yang bawa kan, ternyata supir. Nah, itu yang gue bilang. Ada orang yang memang suka modifikasi mobil, sampai mobil buat anterin anak sekolah pun dimodif, Om. Ya, itu untuk passionnya dia, kan. By the way, lampu belakang tuh dibikin... Wah, BBK emang enak ya. Hah? Rem belakang apa? Rem belakang lagi. Lampu belakang tuh dibikin stiker gitu ya, Jan? Jadi ini lampu namanya kan lampu aftermarket, Om. Bukan lampu OEM. Lampunya itu untuk menyelaraskan bodi. Yang tadinya lampunya kayak depan tuh, dia turun ke bawah. Dia jadinya lampunya itu memanjang aja dari list bagasi yang di tengah itu yang hitam ke lampu gitu kan. Tapi itu stiker ya? Apa gantian sih? Jadi lampunya itu jadi batok, batoknya tetap sama kayak yang aslinya. Cuman yang bawah yang tadinya fungsinya sen, itu udah nggak berfungsi sebagai sen lagi. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Ini Innova nih mobil paling enak, Om. Kenapa? Mobil ini bisa dipakai setiap hari. Mobil ini bisa dimodifikasi, ya kan? Dan mobil ini selalu berguna. Dan keempat, mobil ini harganya awet. Iya, awet, John. Jadi lu mau beli gaya apapun, depresiasi mobil ini sangat kecil. Lu pakai 3-4 tahun lagi pun ruginya masih sebanding. Anggap aja lu sewa mobil, John. Sewa mobilnya cuma ya murah lah pokoknya intinya. Mobil yang, wah udah deh. Nggak punya Innova, pengen punya Innova kan? Itulah John, manusia John. Cuman satu, Om, yang kalah, Om, dari Innova dan Fortuner, Om. Apa? Setirnya berat. Tapi kan itu kalau kita comparison apple to apple-nya sama mobil-mobil kayak Toyota Foxy atau mungkin Toyota Velfire, ya setirnya dia lebih berat. Tapi ya masih tolerate kok. Wih. Enak ya. Mesin. Oke. Nah, mesinnya sendiri ini menggunakan hood damper kiri dan kanan. Ini di Tokopedia juga banyak, kalian bisa cari, terpasang sendiri. Terus kita lihat dia punya intercooler, piping sudah diganti, tapi intercoolernya masih standar. Nah, pipingnya sendiri menggunakan Proline yang ini seamless. Jadi dia nggak ada tekukan-tekukan lagi, memang dari bawaan pabriknya udah bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian bertanya sebenarnya perlu atau tidak, jawaban gue akan ambigu, John. Tergantung pola pikir kalian aja. Kalau misalkan kalian berasa sering copot-copot, biasanya kalian harus ganti gini. Karena tergantung cara bawa kita juga. Kalau kita bawanya urakan, rasanya piping intercooler memang perlu ya. Terus yang kedua, ini radiator sudah diganti dengan aluminium koyorat yang 3 ply. Ini radiator. Kenapa harus diganti radiator koyorat? Ya balik lagi, John. Semua masalah style, masalah selera, dan juga masalah cara bawa kalian. Kalau kalian bawanya sering ngebut-ngebutan, koyorat ini sangat mendukung untuk menjaga suhu dari mesin kalian. Oke? Kalau yang kayak gini-ginian sih ini variasi. Ini penting dan nggak penting, tergantung kalian aja mau pasang apa enggak. Kurang lebih gitu, John. Oke? Buat semua teman-teman otomotif, udah waktunya kita libur lebaran nih, John. Waktunya kita refreshing, waktunya kita introspeksi diri, kira-kira kita bakal melakukan gebrakan apa nih setelah lebaran, ya kan? Jadi improvement lagi, karena banyak juga teman-teman atau customer yang memang melakukan modifikasi ini bukan sekedar ingin buang duit, tapi memang untuk menghilangkan jenuh mereka. Jadi kita juga harus sebagai pelaku otomotif itu harus bisa memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan juga istilahnya oke, kita memang dapat cuan, tapi minimal kita harus bikin mereka ngeluarin duit itu puas, satisfying about mereka spend money itu kita harus puas. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton channel gua. Selamat Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin apabila tim Euros melakukan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Jadi semuanya boleh kasih masukan, boleh kasih input. Kira-kira kita pengen bikin vlog seperti apa lagi? Kita pengen bikin kira-kira ada mau giveaway atau mau apa ya? Ntar tinggal ngomong aja, kita ajuin, coba kita lihat. Oke? Terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Kangen ya menanang ya? Kayaknya ada yang kurang ya hari ini ya. Lagi sakit ya, John. Oke, kita doain dia get well soon. Bye-bye.